Nah, kalau di Kubangan sini dapatnya baru banget ya, Ancient Piranha Fry. Nah, kita lanjutin lagi Chimeraland-nya. Di video kali ini gua akan sharing-sharing aja tentang mancing memancing ya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat ya, gua ini udah coba mancing di beberapa tempat dan hasilnya ikan yang didapat itu beda-beda ya. Beda-beda banget. Baik itu di sungai, di laut, dan di danau. Nah, sekarang ini gua mancingnya itu bisa dibilang di sungai. Jadi apa bedanya laut, sungai, dan kita coba ini dapat apa? Ah ya, spin boost tuh dapat tadi. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini tadi gua dapat tiger shark fry itu di sini, di sungai. Lalu gua mendapatkan squid fry di sungai. Lalu gua mendapatkan starfish fry di sungai. Di sungai ya. Kayaknya untuk dimanapun sungai itu dapat yang sama. Lalu di sini, nah ini namanya danau. Apa bedanya sungai, danau? Ini buat teman-teman yang baru tahu lah ya. Danau itu adalah kubangan ya, kubangan kayak gini. Dia tidak mengalir. Jadi tanah itu terkeruk. Tanahnya terkeruk, lalu ada genangan air. Nah, itu disebut dengan danau. Nah, di danau ini dapatnya ikannya berbeda. Lalu di sungai itu berbeda, laut berbeda. Kalau di laut dia lebih banyak dapatnya itu apa namanya? Sebentar nih kita lihat dulu. Nah, dapatnya lele, catfish. Dapatnya catfish itu ada di mana sih? Nah, ini ya. Spinnybarbus ya, itu ada di sana. Nah, catfish dapat lele itu di sini. Yang bisa dimasukin ke akuarium itu yang ada belakangnya fry. Jadi kalau kalian lihat, kalau ada ikan di consumable itu nggak bisa. Tapi kalau ikan ada di home, ini bisa ditaruh. Nah, sebentar kita lihat dulu ini ikan apa. Spotted scat. Oke. Jadi begitu ya, perbedaannya ya. Ada di sungai, ada di danau. Untuk di danau, kalian cobain aja dapetin... Aduh. Astaga. Untuk di danau... kalian bisa dapetin apa? Kalau untuk di sungai, gue tadi dapetnya ini ya, tiger shark fry, squid fry, sama starfish fry. Jadi ada dua yang warna ungu, satu warna biru. Kalau yang di laut itu dia hammer, shark hammer ya, kalau gak salah sih. Itu dapetinnya di sana. Nanti kita cobain ya. Nah, kalau di Kubangan sini dapetnya baru banget ya, Ancient Piranha Fry. Ya mungkin ini bisa dibilang sugesti kali ya. Bisa dibilang sugesti karena memang gua data, bentuk datanya memang dari servernya beberapa ikan yang ada di sungai, danau, dan laut itu listnya ini gitu ya. Tuh dapatnya carp. Sekarang kita cobain mancing di laut ya. Kebetulan camp kami itu ada di laut. Kita balik dulu. Gini. Nah. Ini adalah penduduk hostel ya di 107. Lumayan banyak nih player-playernya. Tuh, ya. Kita menggabungkan rumah-rumahan kita.
Oke, sekarang kita cobain ke sana ya. Ini adalah laud. Kita lihat ya, isinya apa di sini? Ups. Guanya nggak boleh di dalam laut ya. Oke. Kita cobain list ikan apa aja di laut. Ya salah satunya sih hammer lah ya. Untuk sementara ikan yang udah didapat di sini baru fry-nya 3 ya. Yang ancient piranha fry kalian cari di danau, yang tiger squid fry sama starfish ini di sungai. Kita lihat. Bukan. Butterfly fish. Dan itu kuning ya. Kuning ada di sini. Nah, ini dia. Ups, 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 ups. Ya. Aduh. Oke. Untuk pancingan gue pakainya pancingan biru. Lalu ada beberapa yang nanya juga ya. Kalau dapetin yang emas, apakah harus pancingannya itu emas juga? Enggak juga sih. Iya, enggak juga sih ya. Ini buktinya nih emas dapat dari biru. Jadi bedanya biru, hijau biru sama kuning ya pancingannya. Mungkin itu hanya perbedaan dari durability aja kali ya. Nah, dapat burut makarel. Gitu. Atau bisa juga dari pancingan hijau, list ikannya ini. Pancingan biru ada list ikannya. Gitu kali ya. Itu gua belum pastiin sih. Mungkin teman-teman yang tahu bisa di komen di bawah untuk data listnya. Jadi di video ini gua hanya ngasih bisa dibilang sugesti aja ya. Untuk beberapa ikan bisa kalian cari di sana. Contoh barusan tadi lagi-lagi ya gua jelasin. Kalian kalau mau nyari ikan piranha carinya di danau. Ups, 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 ups. Kalau kalian mau carinya tiger shark fry, squid fry, starfish, ini gue tadi dapatnya di sungai. Tiga itu dapatnya di sungai. Adapun di laut, sebelum ini gue ngedapetin misi-misi, masih-masih atau apa sih? Mahi-mahi ya, mahi-mahi. Nanti deh kita lihat. Mahi-mahi sama. Shark hammer. Oke. Masih belum dapat fry-nya. Kita coba sampai dapat ya. Nah, itu dia. Mahi-mahi fry. Ingat ya. Jadi kalau misalkan di laut lebih kebanyakan mahi-mahi kayak gini ya. Untuk kuningnya ya mungkin lebih sulit kali ya. Jadi seperti itu ya. Lalu sekarang kita cobain masukin ke dalam akuarium ya. Nah, di sini gua udah ada mana akuarium gua? Oh ini. Di sini udah ada ikan. Nah, ini udah ada ikan ya. Kalau misalkan ini kita ancurin, misalkan kalian mau pindahin gitu ya, kalian mau pindahin, itu nanti ikannya akan ngulang lagi, cuy. Gitu ya. Jadi ikannya akan ngulang lagi nanti. Misal ini gua taruh di sini.
biar pas. Di mana pasnya ya? Nah, misalkan di sini. Tuh lihat ya, kosong ya. Jadi ikannya itu akan ngulang lagi sih. Kalian mau masukin yang mana? Misalkan masukin yang squid. Oh, udah deh. Nanti si squid ini kalau udah gede itu gede banget, bro. Sampai keluar-keluar. Kalau udah jadi Grand Meganya mungkin ya. Gitu terus tinggal dikasih aja. Dikasih makanan ini sampai penuh. Bisa pakai makanan yang kecil-kecil gitu ya. Atau mau langsung yang gede ini. Gua prioritasin yang kecil dulu aja biar nggak nyampah. Oke. Jadi gitu ya. Kalau misalkan kalian mau pindahin ikan ya. Nah, kalian mau pindah bukan pindahin ikan, pindahin akuarium. Itu si ikannya nanti akan ngulang lagi dia. Nggak ngelanjutin ya kalau misalkan dimasukin. Gitu. Nah, seperti itu ya untuk si mancing mania kali ini. Kalian bisa menggunakan mencari ini ya, ikan-ikan yang tadi ya. Mau nyari ancient piranha atau tiger shark atau mahi-mahi atau squid atau starfish itu bisa dari berbagai tempat. Yang pertama laut, yang kedua sungai, yang ketiga danau. Kalau sungai itu cari yang perairan tapi kecil ya, kecil gitu, daratannya kecil kayak tadi tempatnya, itu sungai. Untuk ngedapetin kayaknya lebih banyak di sungai daripada di daripada di laut ya. Nyarinya tuh di sungai aja sih untuk ikan-ikan yang kayak gitu. Nah, buat kalian yang punya beberapa spot ya, spot asik untuk tersugesti ikannya yang bagus-bagus di sana, bisa nih kalian komen aja ya di bawah gitu. Atau di sentral, kayaknya sih kalau gue bilang ya di mau tempat manapun itu ikannya sama aja, asalkan lu nyarinya di laut atau di danau atau di sungai gitu. Jadi kalian bisa dikomentarin di kolom komentar lokasi tempat sugesti kalian untuk memancing, oke? Okay? Thank you semuanya, sampai jumpa di next video.